Slebel. Slebel. Bagi pindah lagi dia. Kalian ngomongin apa sih, aku pengen ikut. Yanto, nada pusta Yanto. Kok Yanto? Tiba-tiba Yanto. Namanya siapa? Ayu. Oh iya. Ah, cantian Ayu. Enggak, calca cantik. Kita bakalan resen Tito lagi, jadi buatin semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe, tonton sampai habis. Jangan lupa di follow Instagram aku di sini, linknya ada di deskripsi. Kok langsung itu? Kalian jangan lupa like, komen, subscribe ya, pencet lonceng supaya dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Jadi langsung saja teman-teman. Ya, kalian teman aku kan? Ya udah, makanya kalian tonton sampai habis. Langsung aja kita ke videonya. Oke, weh. Sekarang aku udah ada di TikTok. Langsung aja aku tengok. Apa yang lebih baik ya? Jika mau bayar? Sambahnya tinggi kopi ya? Iya. Kopi. Kopinya jadi 25.000. Ada uang pas receh? Nggak ada. Nggak ada uang pas, weh. Kembalinya receh nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kembalinya receh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nasi-nasi apa ya, Bapak? Nasi-nasi apa yang kotak? Kok? Ya udah. No. Papa. Mami Aca. Lucu. Nih tengok nih cacap tiomnya. Lucu kok, soalnya kamu cantik. Lucu. Lu ketawa enggak ketawa? Oh, kau enggak ketawa pula kau. Apa sih? Apa sih? Enggak tahu kau paling cantik. Halo guys. Halo guys. Disambut dengan senyuman dan rambut yang itu. Selamat pagi. Pagi. Kamu nanya. Kamu bertanya dong. Iya. Kamu kira ini ABG muda? Oh iyalah. Gua pindah backgroundnya. Tiba-tiba di pegunungan. Ya, Pak. Hati-hati nak telan buaya, Wak. Sungai danau ini belakangnya. Anjay meledak. Anjay. Entah apa yang dianjay kan pun enggak tahu, kita yang penting menuju. 50-50. Jadinya 100. Capek memang. Yuk memahami kalau bapak-bapak buat TikTok. Cuman kalian harus paham. 50-50. Kan enggak mungkin cepet 50. Udah pasti 100. Slebel. Pagi. Pindah lagi dia. Hari ini kau kok ganteng banget sih. Kenapa itu kok ganteng banget? Hih, di tata surya. Wah, ini bahaya kali ya. Di tata surya. Tengok planet. Alah, deh, dipelangi. Ya dong. Aku jelek, tapi kan muka aku sendiri, bukan aku pinjam dari orang lain. Iya. Wawa ini jelek tapi mukanya sendiri, bukan minjam. Abis surat dibalik-balikin. Slebel anjay meletus. Halo guys. Ish, itu transisinya itu loh. Wak ini jago ngedit ternyata. Oda persona tide sufer madamar pero pukas konamori solo ke da sonyar. Apa ini? Luke dari yapurnya nareste lugar kone takto una flor di la museka demar. Yanto nada kuista Yanto. Kok Yanto? Tiba-tiba Yanto. Generasi no tremis manus univera kuiseba. Toda persona tide sufer madamar pero pu- kan lagunya gak kayak gitu kan. Walaupun aku hafal tapi gak ada lirik Yantonya. Kalau suka bilang bang. Ah, capek kali aku memikirkan itu. Ayolah. Halo Besti, ketemu lagi dengan Miss Wanted, wanita bertitik paling. Ya udah. Wanita bertitik paling cantik rasanya lagi. Hanti. Hei. Kan jalan pakai mata dong. Yuk. Berarti bangun dulu kan kita sama. Iya, enggak sih? Bertemu yang ser.
bertemu yang sefrekuensi. Aku intinya berutin kata hati, jangan bilang halangan. Kalau kata kelinci boleh, tapi jangan keseringan. Ya saya intinya nikmat. Kalian ngomongin apa sih? Aku pengen ikut. Manusia nggak ada sempurna. Asli mana kak? Saya aslinya capek banget, nggak kuat. Boleh 50 cepet nih. Kan ditanya asli mana? Asli mana? Mana ya? Tewaku si asli kemana? Bukan kayak gitu ya. Maksud aku asli mana? Tinggal mana? Boleh. Cuman dikasih tahu dong gimana. Oh aku asli Medan. Kenapa asli capek banget kau? Asli mana kak? Saya aslinya capek banget, gak kuat. Boleh 50 cepet nih Allah. Enggak ditanya. Kak apa keadaan sekarang? Capek banget. Baru ya Allah. Next. Ayo yuk. Hidup lagi capek-capeknya jumpa adik ini. Kayak mana kayak gitu kayak suara tukang balon. Serangnya mau nih. Next. Bang, kirim salam sama Bang. Kenapa jumpa video ini? Kenapa jumpa video ini? GTP. Bang Ji, coba kasih kata-kata Bang untuk followerku Bang. Bang, tolonglah Bang. Itu kata-kata yang cocok untuk kau itu. Bang, yang betul, serius Bang. Ya udah, buat kalian semua. Kau kotak bawa aku. Unyil kakek-kakek kau. Unyil kakek-kakek. Bang ingat aku kemarin dibilang aku unyil kakek-kakek. Kau lah Badut McD. Heboh kali kau. Ya bang ampun bang. Udah bang, aku gak ada pantun. Bang ampun tolong. Kau grenda kepala. Nah ya bagus grenda aja Ji. Ya ampun apa. Ini bang. Mati aku kali ini. Jadikan pondasi. Next. Mau enggak sama laki-laki yang kerjanya makan tidur aja? Secara tegas ku nyatakan. Wow, dong. Makan tidur itu juga capek. Secara tegas kakak ini menyatakan bahwasannya makan tidur pun pasti memerlukan tenaga. Tidak. Kok tidak? Kita ini bukan keturunannya Raffi Ahmad yang tidur saja uangnya mengalir, bukan sayang. Kita ini adalah generasi yang harus kerja dulu baru dapat uang, kerja dulu baru makan. Semangat. Kalau kita bilang mau enggak sama laki-laki yang kerjanya makan tidur saja, jelas saya enggak mau. BTW hidup ini perlu uang. Tapi bukan berarti uang bisa membeli semuanya, enggak. Tapi minimal ya kau bekerja lah. Iya minimal kau bekerja. Makan tidur tuh suatu kerjaan juga kak. Cuma memang gak dapat duit gitu. Makan kan mengerjakan sesuatu. Tidur juga mengerjakan sesuatu. Tangan kita harus rapi kayak gini. Suatu kerjaan itu. Bertanggung jawab lah untuk perempuanmu. Masih mau ke tidur-tidur saja. Apa kah maksudku? Mau ke makan batu? Mau makan batu kau di semur. Oh kau iya mau dapat perempuan yang taunya cuma main TikTok, taunya cuma dandan, tapi dia cantik. Mau? Enggak mungkin. Iya, enggak mungkin ya. Enggak mungkin juga. Aku salah. Salah aku. Janganlah kayak gitu, Glenna. Penting enggak buat kenyang saya. Heeh, enggak buat kenyang ya juga kan. Semangat buat kalian semua. Semangat tidurnya. Next. Neng, ikut Abang Dangdutan yuk. Wih, ikut Abang Dangdutan pergi nih. Najis lu. Kenapa angle-nya dari bawah udah bagus dari tengah aja gitu kayak. Waktu tamu. Wah, langsung yuk. Pergi kita yuk. Udah cantik aja berdandan langsung. Oh, itu rencananya. Berarti dia menyusun konsep dengan benar dan betul. Sama itu maksudnya. Dia menyusun konsep bahwasannya dari depan turun ke bawah ke arah depan langsung cantik. Next. Mabuk ini. Nyanyilah cepat ya Allah. Siskun. Assalamualaikum. My drink. Minum. I'm in slow.
sampai rohnya keluar pun tetap gitu. I keep pulling from love. Oh, pasti ada begitunya coba. Itu betul mbak sih liriknya. Your feed me every you I miss you. Enak ya. Forgive me go. Bagus. Lady, once so find me, my heart will be run to you. Asyik ni ni. Lady, tell me forgive me. Oh, forgive me. My heart. Panjangnya tuh lady come here for me me oh to you me tawa perlu oke sandas bokas salah ni ah ni ah ni un kau capek kan aku liat kau kau salah nanyi ni sigun lagi kau next anjir rumus matematika 35 tambah 124 berapa yo ini di sekolah tuh bodoh bodoh matematika guys aku pun bodoh udah cuke itu ngomong boleh dicoba deh boleh coba Dia dipilih dia 50 kali 5 200 200 apa kau gini ngitung 200 200 lah 100 100 lah kan 4 ada kau bodoh kau cerita kemana-mana 44 oh iya betul ya. Enak lo. Kau saya tengok-tengok, kau saya tengok-tengok. Kau bilang, kau saya tengok-tengok. Enak lo, mak orang MA. Enak tahu aku kau orang tempe, tahu selebel. Masa enggak boleh ditengok. Enak ai, aku mau ya. Enaknya. Bagilah sikit. Ya enak aku ngomongnya. Enggak biasa aja napa kau ngomongnya usah ngegas-ngegas itunya dibilang dia. Iya umin. Ah, enggak ada yang minta. Ada udah yang buatnya. Hei. Bagus hinya itu. Eh, udah yang an. Eh, ini an. Ni nyawa au an. Apa itu tadi? Lebel. Jangan cepat-cepat ayo si lebel. Mbak dia apa yang bilang. Oh, enggak an. Eh, udah yang an. Lebel. Kalau kamu tempe nyuri, lebel. Lasa kali model kau makan bakso aja. Dia kenapa mau makan bakso kok kemasuan kau? Aku lihat kau, bisa lah. Ha, aku enggak bisa secepat itu. Oh, memang ada keturunan macan. Iya, iya, iya. Masukan macan dia ini. Next. Halo, Salsa. Halo. Salsa cantik. Eh, Salsa cantik langsung, kan? Oh, iya. Dia siapa?
Ya teman aku. Namanya siapa? Ayu. Oh iya. Cantian Ayu. Enggak, Salsa cantik, cuman cantian Ayu. Ya. Salsa mau enggak jadi pacar aku? Enggak mau. Oh ya udah Ayu aja mungkin. Mungkin emang ya. Karena aku pengen cari cowok ganteng. Wah, abang kan harinya ditahan. Salsa memang orangnya to the point juga. Salsa. Salsa orangnya to the point, dia mau cari yang ganteng. Oh iya, kalau Ayu mau enggak jadi pacar aku? Coba lah, dua-dua, coba lah. Masih nge-try. Mau. Si Ayu ini mau-mau aja memang modelnya. Milih-milih cowok. Si Ayu udah gak milih-milih. Ya. Ya udah deh, aku sama Ayu aja. Ayo. Saya tetap tersenyum, tidak tersedih. Gak apa-apa, yang penting nanti datang itu yang ganteng dan naik Vario. Next. Tinta, tinta apa yang gak luntur? Tintaku tinta padamu. Tintaku padamu. Sering gak jelas. Karena yang jelas itu cuma cintaku padamu. Sorry, yang jelas itu cintaku padamu. Meleleh, meisabir. Ada gigit nih, au. Au kan. Pengen ee. Saking apa namanya ya, antusius. Antusias. 50. Ih, udah terjepirit aku ini. Cool bang, cool. Cool. Gak usah. Senyum mana bang ini membuat. Ih, kayak gini lagi, balik lagi. Yang akan. Ini konsep videonya melamun. Surat terbuka buat Manchester City. Kenapa sih? Marah aja sama Manchester City. Iya. Tadi malam yang imbang 1-1. 1-1 skornya. Kasih surat terbuka buat Haaland dan kawan-kawan. Ramuan Haaland dan kawan-kawan. Semoga Haaland dengar. Sama pelatihnya juga. Sama pelatihnya. Jadi Panto gak salah buat pelatihnya itu. Tolong buat Haaland jangan main leg kedua lagi. Iyalah. Kok betingkah ku tengok Haaland? Haaland KDB. Gilis. Lilis. Lilis. Gudogan. Bulldozer. Apa? Bulldozer. Pokoknya Anderson juga gak usah main. Anderson juga gak usah main. Udah abang aja jadi pelatih. Abang aja skill abang bagus. Main pakai lapis kedua. Gak usah main loh. Loh tuh. Haaland. Bocah TK. Lu bocah TK. Seganjang itu Alan bocah TK katanya. Alan bocah TK, balik kau. Gak usah mau main, ngerti lo. Gak usah mau main Alan. Main poli Alan, jangan main bola. Siapa lagi Pep Guardiola? Kau gak usah lagi jadi rambut aja lah kau. Pep Guardiola jadi rambut? Kan Pep Guardiola orang manusia nih. Kenapa jadi rambut abang suruh? Gak usah kau mainkan si Alan tuh. KDB juga, pokoknya Gilis. Pokoknya dia ngatur konsep persepak bola. Kiper Gudogan sekalian, gak usah mainkan, ngerti kau? Gak usah mainkan semua, gak usah. Udah, gak usah main, udah. Gak usah tayangkan bola-bola lagi, udah. Abang ini gak suka bola, aku rasa ya. Semua dimarahkannya. Dan segitu aja lah untuk video kali ini buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you udah nonton sampai habis ya. Hidup lagi capek-capek ya. Jumpa orang ini menyebalkan. Bye.